Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard waja'alaz zulumati wan nur tsummallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وأطم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصحف على آله وصحبه ومن إليه من سر أما بعد فيا أيها الحاضرون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صلى الله العظيم وصلى رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين جماعة صلاة فرض جمعة رحمكم الله semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya adalah dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah. Marilah sama kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu kita sadari, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu lebih banyak dari masalah dan dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur dalam berbagai macam kondisi apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyayangi kita dan nikmat yang Allah berikan akan senantiasa mengalir kepada kita semua. Allah pun telah menjanjikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya adalah
Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Oleh sebab itu, semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, terhindar dari musibah, dan terhindar dari malapetaka, dan kehidupan kita senantiasa diberikan oleh Allah selamat, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga kita tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah asyukru inda ni'am, yang artinya adalah senantiasa bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah as-sabru inda musibah, yang artinya adalah senantiasa bersabar tatkala diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal ini akan menjadi barometer atau akan menjadi ukuran keimanan seseorang, yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberikan cobaan musibah, yang sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Kalau seandainya kita melihat ayat ini, ada beberapa huruf taukid, yang dimana kalau seandainya dalam ilmu nahwu ini diartikan pasti, tidak mungkin tidak. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia, pasti akan Allah coba kalian dengan sedikit minal khauf, yaitu rasa takut, wal-ju' dan juga kelaparan, wanafsin minal amwal, dan khawatir dan ketakutan daripada kehilangan harta benda, wal-anfus, begitu juga kematian atau kehilangan jiwa, was-samarat dan buah-buahan. Dan Allah akhiri ayat ini dengan kata wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan merupakan sebuah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapakah orang yang tergolong atau termasuk daripada orang-orang yang sabar? Jika kita lihat dalam lanjutan ayat seterusnya, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 156, Allah katakan allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu, kata Allah, allazina idza asabathum, adalah apabila ketika mereka ditimpa musibah, mereka ditimpa ujian, mereka senantiasa mengucapkan kalimat istirja, mereka senantiasa mengakui bahwa semua yang diberikan itu merupakan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengimani kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya adalah
sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cinta Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya adalah besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridha, barang siapa yang menerima cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan ridhaan baginya. Dan barang siapa murka, maka baginya adalah kemurkaan. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang sebagai manusia, terkadang sikap pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kita lah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukanlah besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita lah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan senantiasa berikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Di dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya adalah Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimahumullah, sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi diri kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun dengan memiliki sikap sabar, kita akan senantiasa tegar dalam melewati musibah tersebut. Hadirin jemaah salat fardu Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang muslim, mereka yang wafat dalam musibah, mudah-mudahan dicatat sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dalam keadaan sedih, Allah berikan kegembiraan. Mereka yang dalam kesulitan, Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahillazi amarana bi ittihadi wa i'tidali.
الاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم أصلح جميع أولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.